Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan tantangan saja wali kota, tapi tantangan kita semua.
Keberhasilan sebuah organisasi itu tidak lepas daripada kedisiplinan, konsistensi, dan komitmen pada diri kita untuk terus berbuat dan membuat ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih hebat. Dan kita hari ini baik, maka besok harus lebih lagi. Begitu ke depannya dan ke depannya. Artinya kalau kita sudah komitmen pada diri kita sendiri, dan kita sudah disiplin dengan diri sendiri, serta konsisten melaksanakan apa yang telah diamanahkan, insya Allah. Saya tentu sebagai pemimpin di kota Bontang ini, mohon maaf para saudara-saudara sekalian, saya sebagai pemimpin di kota Bontang ini tentu berharap dan tidak akan mungkin sebagai manusia biasa akan bisa memimpin ini tanpa dukungan dan doa kita semua. Tidak akan mungkin. Seorang pemimpin ketika tidak bergandengan dengan para ulama, sekira pemimpin yang sombong, pemimpin yang angkuh, pemimpin yang menyewakan tentang kekuasaan, dan menjadi salah satu contoh peradaban kita sedang kita, di mana agama-agama, di mana pemimpin kita dengan dekat ulama, maka pasti rakyatnya, pasti rakyatnya damai dan tentram. Ya, cuma kita lihat dari berbagai literasi-literasi yang kita bisa baca. Bahkan sebaliknya, di mana pemimpin-pemimpin yang sombong, angkuh, dan mendewakan perusahaan, maka pastikanlah daerah itu tidak akan bahagia, tidak akan sejahtera. Bahkan laknat Tuhan kalau kita. Agama kalau kita lihat, di mana kekuasaan Fir'aun, Karun, dan kerja-kerja yang lain sampai sekarang ini. Dan kebetulan saya ada orang yang beragama dan meyakini bahwa jabatan itu adalah amanah dari kehendak Tuhan. Maka tentu saya tidak juga boleh seperti itu. Maka di mana-mana saya sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian, kenapa saya mempunyai sebuah misi mewujudkan kota-kota yang hebat dan beradab. Karena saya ingin kota ke depan lebih sejahtera. Saya ingin ke depan kota lebih berkeadilan. Saya ingin kota ke depan lebih harmoni dan toleransi. Yang harus lebih baik yang akan datang daripada hari ini. Maka jika saya menyampaikan berbahagia kepada kamu semua, saya sedikit berbicara tentang pemimpinan dan kondisi kota sekarang ini. Bontang di mana yang dulu dikenal sebagai bagian dari tanda kutip Kartanegara, sebuah kota kecil yang konon katanya para dewan adat dan lembaga adat mengatakan bahwa 728 Bontang telah ada dan sudah menjadi rumah Bontang. 728 yang lain sudah sebenarnya itu tidak ada pun pertama-tama di sini, yaitu tempat yang dimulai yang dipimpin oleh seorang kewakilan yang berpaji. Nah, mengingat di Dusun Perbaji sekarang menjadi kawasan industri di Kota Timur. Dan menjadi daerah sekitari, bahkan sekarang menjadi daerah penuh pada saat kemudian Kota Timur. Nah, Kota Timur Parah, 47 itu dan 20.000 sudah mulai ada beberapa kreatifnya dan dulu satu terpilih sekali sedikit oleh kita pas terbesar di situ mulai Bontang menjadi daerah terbesar dan sekarang berumur 20 tahun dengan 4 pemimpin yang berbeda. Pak Sobek kemudian digantikan oleh Pak Andarma, Pak Andarma nanti oleh Bu Neni dan Bu Neni digantikan oleh saudara Mas Kasar. Alhamdulillah. Dan sekarang berdiri dengan kita semua. Tentu dengan pemimpin yang berbeda. Dan saya katakan pemimpin terdahulu itu adalah namanya hebat. Tapi saya harus lebih hebat daripada semua itu. Makanya orang tahu semua mohon maaf. Sekarang ini tentu banyak bahasa yang simpang siur di luar.
Tentu juga banyak orang yang mengatakan onta akan banyak pengangguran, onta akan banyak, akan tidak mungkin berprestasi, onta akan tidak akan maju. Banyak dalil-dalil sulit di luar mengatakan, karena dianggap pasti tidak mampu berbuat dan bekerja. Saya katakan, pasti memang dari sebenarnya tersendiri. Tapi kalau bekerja bersama-sama, insya Allah pasti bisa. Insya Allah. Ya. Kenapa? Karena pasti orangnya bukan pendendam. Pasti mau mendahulukan kepentingan orang banyak dengan yang pribadi. Dan pasti ingin bahwa tentang ini bebas dari korupsi, bebas dari korupsi dan korupsi. Apa yang saya lakukan untuk menuju ke sana? Yang pertama, ketika saya dilantik satu minggu kemudian saya ke KPK. Apa bahasa KPK? Bapak ini salah satu wali kota yang peran. Bapak ini salah satu kepala daerah yang peran. Kenapa? Karena kepala daerah ini jangan kita mau datang ke sini melihat gedung saja gedung KPK penuh. Apalagi bapak datang di sini. Orang wali kota, bupati, gubernur, bahkan menteri kalau lewat tidak pun oleh ke kiri, semua di kanan. Tapi bapak kalau datang dari sini. Saya selalu memberikan pertanyaan banyak. Dan semua orang, saya tidak berkiri, dan semua orang yang di bawah lingkungan saya, di bawah pemerintahan saya, kalau ada macam-macam dan main-main dalam hal ini, pasti saya berikan sanksi. Pasti saya berikan sanksi. Saya tidak mau tahu apakah itu keluarganya tim sukses, keluarganya anggota DPR, anggotanya si A, si B, kalau dia tidak ikut dengan saya dan mau main-main dalam hal ini, pasti saya berikan. Saya bilang saya tidak takut dengan siapapun, hanya saya takut dengan Allah saja. Karena Allah yang memberikan amanah kepada saya melalui doa Allah dan usaha kita semua. Betapa banyak orang mengatakan tidak mungkin Pak Basri jadi pemimpin, tidak mungkin Pak Basri jadi wali kota, tidak ada duitnya, kurang dukungannya. Tapi apa kata Allah? Tidak, saya berkehendak pasti harus jadi wali kota. Ya terjadi. Makanya saya tidak mau amanah ini saya mau sesiakan. Sebaik-baik manusia menurut saya dan akan saya bina dan saya bina bahwa ada orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Maka saya ingin memberikan manfaat bagi sesama melalui kekuasaan saya, melalui jabatan saya. Saya sampaikan sama Lurah dan Kepala Dinas ketika pelantikan. Saudara semua, Pak Lurah, Pak Camat dan Kepala Dinas, bersyukurlah kau diberi jabatan sebagai camat dan lurah bahkan kepala dinas. Bersyukurlah kau diberi kewenangan karena kau jadi camat dan lurah. Dan bersyukurlah karena kau diberi kekuasaan untuk jadi camat dan lurah bahkan kepala dinas. Maka bermanfaatlah kau dengan jabatanmu dan kuasamu, kewenanganmu untuk sebaik-baik masyarakat kota. Jadikanlah kekuasaanmu itu, kewenanganmu itu untuk menjadi dan pahala bagi dirimu sendiri dan keluarga, termasuk untuk orang lain. Silakan orang berkata apa, tapi saya tidak akan bergantar dengan itu. Ada pendapat. Makanya orang tahu semua, percayalah. Saya amanah bapak, amanah orang tua saya tidak akan sia-sia. Makanya di waktu pimpinan saya ini akan selalu dekat dengan para ulama. Salah satu mimpi saya bagaimana kota ini saya jadikan sebagai kota tanpa Al-Quran. Insya Allah ke depan akan diseminarkan. Karena tahun ini memang anggarannya belum ada karena masih menyelesaikan program yang lama. Ada juga mengatakan, ah Pak Basri janji-janji, bagaimana Pak bisa kita laksanakan kalau wajib tidak ada. Dan saya baru dilantik baru 6 bulan yang lalu. Tidak ada seorang pemimpin di dunia ini
yang bisa tangannya ini secara secepat itu membalikkan tapak tangan dengan secepat itu. Seorang raja saja punya kekuasaan seperti gak bisa, apalagi seperti kita ini yang diatur dengan sebuah sistem aturan-aturan yang ada. Gak bisa seperti itu. Ada aturannya, ada mekanismenya dan semacam. Walaupun saya secara pribadi mau ingin berlari cepat, tapi kalau yang lain tidak mendukung, tidak mungkin. Karena sistem pemerintahan kita ada eksekutifnya, ada legislatifnya. Eksekutifnya mau, legislatifnya yang mau, gak bisa. Contoh masalah banjir, saya mau, legislatifnya belum mau. Ya kita gak bisa. Katanya tahun ini, ya tahun ini lah baru kita laksanakan perencanaan terintegrasi. Kalau tahun kemarin, tahun ini laksanakan perencanaannya, tahun depan bisa kita laksanakan mulai pemulihan fisiknya. Tadi yang mengatakan mana rata-rata sinyal, tunggu Pak, sabar, tahun depan kita mulai. Kemarin di gratis, mana di gratisnya? Kemarin kita laksanakan, tahun depan kita akan lagi. Saya tidak memuji diri saya sendiri Pak, tapi yakinlah, insya Allah. Bahkan kekuasaan ini sebagi dengan wakil. Ada yang mengatakan Pak Basri dengan wakil tidak lagi harmonis. Kok tanya lah wakil apa yang didapat? Ya, semua saya buka, saya terbuka. Saya tidak ada sembunyi-sembunyi. Ya, tidak ada sembunyi-sembunyi kan? Saya beri kewenangan wakil kemana-mana, termasuk apa yang menjadi gagasan sama dia. Tidak ada wali kota, wakil wali kota di Indonesia ini yang berbagi 50-50% saya. Tanya, ibu wakil 50-50 Pak. Saya ngomong 30-70 malah saya 70 wali kotanya, 30 wakilnya. Kalau sekarang ini 50-50, terakhir-terakhir baru naik 40-60. Tapi saya 50-50. Sama didapat wali kota dengan saya. Kota ini wali kota sama, tidak ada bedanya. Karena saya tidak mau wakil, saya tidak mau apa yang salah sana atau sana. Tidak mau, kita sama. Ya, belum wanita lagi. Ini kesempatan saya untuk menjelaskan apa yang telah saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Karena di luar itu saya ingin ada dosa di antara kita, ada fitnah di antara kita. Banyak yang mengatakan seperti itu. Dan saya tahu siapa mendukung saya, tidak mendukung saya. Tapi saya maafkan orang yang tidak mendukung saya. Ya, karena saya orang yang menurut saya, kenapa? Ya, menurut saya sekarang pilkada telah selesai. Tidak ada lagi nomor 1, nomor 2. Yang ada nomor 3, Persatuan Indonesia. Dan yang tidak mendukung saya, kelihatan Pak, saya kalau ketemu senyum-senyum, dia pasti senyumnya juga kurang menambang lah. Tapi ya itulah dinamika sebuah negara demokrasi. Dan saya harus mengakui itu. Dan orang yang baik itu adalah orang yang menghargai namanya perbedaan. Dan saya ada orang yang menghargai perbedaan. Dan saya ada orang yang memuji yang namanya toleransi, harmoni, kebersamaan. Karena kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu pada ikatnya orang yang tidak bisa hidup tanpa teman-teman.